konflik sama dia. Jangan mau bilang-bilang Tasya. Kok tau apa dia bilang sama lu? Minta uang doa. Tu lihat tadi ribut terus dia, ribut terus. Nak saya ngomong kan itu suami gak jauh jatuh dari pohon. Banyakin pohon dan dia banyakin itu apa namanya? Namanya saya lupa juga udah ikut saya utot gada. Oho, itu lah. Saya kayak Sherlock Holmes hari ini buat video. Oke lah, itu lanjut terus, woy. So, cerita apa? Vitamin C kasih atau enggak? Enggak kasih, cuma cerita aja. Mau aku suka sekali. Kenapa? Dilayanin anaknya. Masa aku dia melayani kau dari kau lahir lebih besar? Kapan kau layanin? Kasih mampu makanan, ambilkan, mak makan ini, mak minum vitamin ini. Mana ada? Otot gak ada. Tasya tuh udah kasih sama lu? Gak ada, dia kasih apa-apa sama aku. Aku lagi konflik sama dia. Jangan mau bilang-bilang Tasya. Kamu kenapa, woy? Vitamin mana? Di mana? Lihat acting, action, drama. Sayang mama. Nanti mak, saya makan sedikit pun jadi mak. Kasih vitamin ya. Iya mak, iya. Kau tau apa dia bilang sama aku? Minta uang doa. Iya, itu betul story. Dia bilang, mak, aku dapat ini rezeki bagus mak. Ini sekian mak, ini apa keluar dari mana keluar? Bapakku gimana kalau tahu masuk sini keluar lagi penting ini. Maksud mami, mami yang mau ngomong sama babu. Oh. Rahasia. Oh ya? Mau rahasia sama babu? Gak perlu aku rahasia sama bapakku.
Kalau soal uang, udah berdoa kan tiap hari rezekimu bagus, bagi. Jadi, jangan cuma kau bilang aja, mak endorse, ya, gini, gitu, gini, mak endorse, gini, mak endorse, gini, ya. Gini. Apa gini-gini? Iya gini. Mau kau pikirkan dulu apa yang mau kau bilang? Bukan. Apa? Macam mana? Bukan. Jadi kalau aku lah, ya kalau aku mau apa, mau minta doa dari mana? Iya. Harus bayar juga. Aduh nak, kalau kau minta doa, nggak usah kau minta. Doakan tiap hari sehat-sehat kau, murah rezeki kau, panjang umurmu. Kau minta sama Tuhan begitu. Tapi kalau kau tunjukkan mak endorse sekian, mak ini endorse sekian, bagilah makmu ini. Mami, dia otot juga jauh-jauh. Gak sanggup dia. Gimana bapak kemarin di mami dia tadi? Ih, bahagia lah kami. Bahagia gimana sih? 8 hari satu minggu. 7 hari. 8 hari kami libur. Mami pernah ada ibadah dari bapak. Juga pukul saya di kamar. Iya. Wajar ya. Pukul. Awak pukul dia. Jangan kau pukul menantu kucu. Mama gak jauh ini mamanya. Understand why? Understood? Bapaknya dia sanggar. Sama karakternya. Problem tidur lagi. Paling problem. Cepat tidur dia, dari siang gak tidur. Besok pagi, kalau gak cepat bangun, kita apain? Kayak tadi lagi ya. Masukin masukin air di wanja. Boleh, kita libas. Tadi siang yang kita lakukan episode pertama, jadi yang kedua besok pagi. Partu ya. Partu besok pagi ya. Iya. Nanti kita buat part 1, part 2, part 3, part 4, part 5. How many time mami wanna go mala? Udah tidur bau dia masih dribus terus. Garam-garam vitamin, ganda vitamin. Garam-garam itu mau ini, udahlah.
Begitulah saya tidur aja, dia lanjutkan terus terus ribus ribus.